Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah. Kali ini, malam ini saya berada di lokasi Triloba Juang. Dan saya ditemani Pak Badak Story nih. Halo guys. Staff vlogger juga. Dan saya ditemani dengan ketua langsung dari Semarang Rock Climbing Club. Dan ini beliau namanya siapa Pak? Pak Andi ya? Ya. Enggak, Pak. Silakan. Gratis. Boleh. Gratisan, Pak ya? Free. Oh, oke, kalau gitu. Kita nanti naik. Ya, nanti saya suruh pegang sama Pak Badak Story dan saya coba nanti masuk ke masuk apa sih, Pak? Sini, Pak. Ya, panjat tebing ya. Jenenge wall climbing kalau biasanya. Oh, ini lagi dibenerin ya. Siapan climbing. Rock climbing bisa dibilang gitu ya. Wah. Gimana kenalan dulu Pak Adi? Ya, alhamdulillah sehat Pak Adi. Tambah ganteng ya. Tambah ganteng tambah jelek ya Pak Adi ya. Saatnya udah miaran. Miaran kepret. Amin 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 amin. Enggak Pak Adi. Boleh, boleh. Oh. Terus ini lihat. Itu Mbak siapa itu namanya? Wih, sulit tendang aku ya Pak. Tendang bahaya ki. Sawet. Wah. Ketuanya ini Pak Andi nih. Ada Pak Badak Story vlogger juga nih. Umbung sepi Nur, mani action aku. Pak, siapa Pak? Aku. Oh se, mau ngantri. Aku harus ngantri Nur. Karena gratis itu harus ngantri Nur. Oke, kita cerita-cerita sedikit sama Pak Andi aja. Pak Andi, ya. Kan jenengan ketuanya Pak. Halo. Ya. Ini berdiri dari tahun kapan nih Pak Andi? Kok ada apa klub panjat tebing yang ada di Semarang? Berdirinya ya tahun-tahun inilah. Tahun-tahun 2019 ini ya. Sebenarnya kalau misalnya saya sendiri kalau mau daftar ke Semarang Rock Climbing Club ini kena biaya berapa Pak Andi?
Kalau untuk pendaftaran 100.000. 100.000. Sudah dapat kaos. Dapat kaos yang seperti apa nih, Pak Andi? Ya, coba dikasih lihat tuh, Pak. Namanya, Pak. Wah, Semarang Rock Climbing Club, Lur. Mungkin untuk kriteria kategori umur untuk manjat tebing di tiga dinding ini apa aja, Pak? Ada umurnya atau syarat yang tertentu enggak? Kalau untuk umur ya minimal 5 tahun lah ya. Minimal 5 tahun 5 itu tahun sudah ada. Bisa. Emang ada member anggota yang 5 tahun? Ada 5 tahun aja. Oh. Jadi kalau untuk dewasa paling ya untuk kelas pelajar lah. Kelas pelajar. Tapi biasanya kebanyakan anak-anak kebanyakan. Anak-anak ya. Ya tapi seperti ini ada Vega, ada Binar. Oh, itu ada Mas Abi. Adik-adiknya cantik-cantik loh. Yang orang itu. Yang mana? Habis juara satu. Ini siapa namanya? Binar itu. Siapa namanya, Dik? Binar siapa? Binar Gendi. Siapa siapa? Binar Luna Ajarina. Dinar? Luna. Luna Anda? Aja. Aja? Rina. Rina. Oh, ini juara apa kemarin? Juara lomba panjat tebing. Juara lomba panjat tebing Kendal. Kendal. Juara satu. Wah, hebat. Kok berani sih, Dek? Kenapa, Dek, kok berani? Hah? Ditanya kok guyu-guyu, Dek? Anak siapa nih ya? Itu Dur. Anak. Oh, anak Isam kan? Nah, ini ibunya. Oh, ibunya. Ternyata ibunya juga suruh ngesut ya. Kalau untuk orang tuanya itu memang biasanya mendukung penuh. Oh iya, jadi pastinya ya. Support lah. Oke, Pak. Ada ibunya itu. Ibunya ya. Galak ya, Pak ya? Enggak ya? Itu dulu atlet. Atlet juga? Ya. Atlet apa itu, Pak? Di era tahun 2000-an. Tahun 2000-an? Ya. Oh. Ibu siapa namanya, Bu? Lulu. Ibu Lulu? Iya, oh, dari Kaliwungu. Kaliwungu? Ya. Oh, berarti sedulur Kendal ya, berarti ya? Iya, Kendal. Ini lumayan loh, tinggi banget loh. Bagi siapa tadi lupa, Pak Ade? Ya Allah, yang juara satu panjat tebing di Kendal nih. Ya, wah, merinding ya, caca. Saking anak cilik-cilik tuh kendel-kendel ya, Pak. Aku cuma bawa kas kaki tak loh, nggak punya sepatu panjat tebing. Nah, udah saya, giliran saya nih. Ya, wah, tonton lur, ojo lali lagi ki. Aku munggah dhuwur ka lo. Wah, keren banget ya. Papale urut tekan kono wis tekan iki gosek, Pak. Iya. Isi nak kok, Pak. Dan ini Mas Arif mau mencoba untuk menaiki. Hadiri pasang alat-alatnya ini. Sama Pak Ketua nih, Pak Ketua. Pak. Coba di. Coba. Kalau sakitnya cuma nyopot lah ya. Pokoknya karabiner untuk pengait safety-nya. Karabiner itu, Pak. Itu yang jenis ke nomor berapa? Kaitannya ada karabiner jenis nomor berapa atau gimana gitu? Enggak ada, kalau nomor enggak. Enggak, berarti semua sama? Sama. Itu dikaitkan di ini namanya apa tali? Harness. Harness. Iya. Oh, harness, semua harness. Harness, karabiner sama tali. Ini tali, iya. Simpul. Apa sampul? Apa simpul, simpul ya? Simpul. Simpul ya. Setelah itu? Ada itu. Namanya apa itu? Terus kayak tepung-tepung gitu. Magnesium, fungsinya magnesium. Buat tangannya biar enggak licin. Tangannya enggak licin. Itu magnesium itu kayak beda atau gimana, Pak? Ya, tepung. Beda tapi ya. Tepung-tepung biasa beda ya berarti ya. Khusus ya berarti ya. Kalau beli harganya mahal enggak tepungnya, Pak? Per kilo. Per kilo ya. Jadi itu untuk kuatin tangan ketika manjat ya. Iya, biar enggak licin tangannya. Nah, ini enaknya Pak Andi, Pak. Coba Abdi, Abdi apa Abdi, Pak? Abdi. 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 Abdi ya. Kita coba. Ayo cepat 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 cepat. Cepat meneh. Pak nek tiba gagal, Pak. Wes. Dur banget, Dur. Ayo munggah ge munggah ge. Edan dur banget, Cah. Ambruk iki nek delok saka ngisor iki. Antara kereke kali ambrene 25 ada lakon.
Cepet banget ya. Pak itu harus sampai atas Pak Andi. Hebat. Saya petik pers. Enggak tahu kita aja. Yuk. Ini, Bay. Wes, ini, Bay ya? Ya. Terus piye? Enggak. Enggak piye? Lah iki aku juga ngene. Carane? Jal kelono lho. Coba lihat itu. Cepat coba kira-kira to, Pak. Loro, Pak. Nyaur. Sini aku tidur. Coba mulai. Pak gini. Oke, gurau. Hah? Gurau. Gurau tahu. Di muka, di muka. Jangan. Main. Ini enggak? Harga diri lor. Harga diri lor. Mas. Iya, tapi jeblok. Dimana jeblok ya? Nanti sepatu, Pak. Ayo semangat, Mas Arif. Ini dilihat jutaan orang ini di YouTube. Iya, ya mulai bingung dia. Dia mulai bingung. Ini coba kita lihat tahan berapa menit dia. Kaki kanan naik. Kaki kanan. Kaki kananmu naik. Kaki kanan. Lepas dia. Ayo Pak, semangat Pak. Semangat. 3 juta orang lihat live nih. Susah Pak, susah terus. Ini kakinya panjang. Ayo, ayo, ayo. Ayo, demi subscriber Pak. Ini 3 juta orang nonton live nih. Pokoknya kalau belum nyampe puncak, belum boleh turun. Ora, wis tak aman, aman. Mas. Mas. Ya wes wes lepas lah lepas. Selamat datang.
Cul. Minum lagi. Ya Allah, minum lagi. Aduh, aku tak puas. Pak, aku nak tun dia Pak Adi. Cul, cul, cul. Pegangan lepas. Tangan, tangan. Serius. Eh, tangan. Yo. Tangan. Mas, tenang, tenang, tiba gak tamah nih, kita ada busa. Bik merem, bik merem. Coba. Mas Arif ketakutan dia mau turun. Fobia ketinggian dia. Raiso. Raiso. Oh, tol, tol. Tempat tangannya. Gucantali. Gimana Mas Arif rasanya? Minum, 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 minum. Aku hati ini pas medium tuh. Serius aku medium tuh nanek medun. Jadi okay. Aku munggah. Asal medium-medium ini cincin lah. Cincin malah medium lah. Medi gak dek? Ora. Aku medium aku. Maklum. Lagi pemula ini nih. Tapi ngeri banget serius. Adrenalin halin tenan dulu. Langsung terduduk aku. Enggak. Gantian, Mas. Udah usah. Gantian. Itu yang paling bahayanya itu kalau pas turunnya turun itu takut dia turun. Karena kalau udah ngeliat bawah itu kayaknya gimana gitu loh. Makanya sedikit pedih banget. Makanya merinding. Langsung majlep jantungku, Lur. Aduh. Apa? Jarum kaki. Serius. Pak, coba ini, Pak. Jadi kamu naik lagi? Enggak. Harga diri lor, serius deh ini. Pengorbanan buat Pak Adi nih, Semarang Rock Climbing Club ya. Ternyata kalau manjat ini, tangan tuh harus kuat banget. Jadi enggak, kalau misalnya tangan gak kuat ya udah, kamu bisa jatuh. Tapi keamanan terjaga, karena udah di profesional ya. Safety, jadi safety. Walaupun saya sebenarnya takut bener kalau udah ngeliat bawah, terus jatuh langsung majleb jantungnya aja, tapi aman alhamdulillah. Cuma takut aja kalau udah ngeliat bawah, tangan aja udah pada kaku. Serius berat sebenarnya. Mau sampai ke mana Pak? Aku mau sampai mana sih Pak? Ijo tadi kalau merah, saya ijo? Lihat udah nyampe merah ya, apa ya, ijo ya, ijo, ijo. Sana itu ya. Ijo sana. Tapi belum sampai ijo sih. Wah serius merah belum ini? Itu yang ijo itu baru tengah-tengah antara merah sama ijo. Wah jos ya. Oke. Okay. Ya ini sama Pak Andi. Kalau mungkin dari pendapatnya dari Pak Andi tadi, gimana Pak? Saya manjat tebing Pak. Ya untuk kelas pemula bagus lah. Kelas pemula bagus ya katanya Pak Andi. Ya, tapi Pak benar-benar serius. Emang adrenalin dan olahraga yang kuat tangannya itu otot-ototnya lho. Tadi ini mangkel, rangkel. Kalau misalnya tangan tuh nggak kuat buat manjat, manjat. Dan khusus banget ya, jangan lupa beli sepatu. Karena bahaya banget Pak. Kaki nginjek itu paling bahaya, licin, keringetan. Jadi safety utama, dan menurut aku nanti saya akan daftar ke Pak Andi. Nah, udah itu aja, terima kasih banget udah ngikutin challenge di Semarang Rock Climbing Club di Kota Semarang di Trilomba Juang. Nanti kalau misalnya mau daftar di Semarang Rock Climbing Club ini, nanti datang aja ke Trilomba Juang dan cari tempat seperti wall climbing ya. Itu aja. Ya. Terima kasih. Ya. Sudah aja Pak Andi. Nanti ya. Buat teman-teman nih yang mau gabung langsung aja join datang ke sini. Bilang ini sama Pak ketuanya nih Pak Andi Nusandi. Oke, udah itu aja. Sama-sama. Olahraga ya, ambil sisi positifnya, bukan mengambil bahaya, bukan, karena udah safety banget dan udah pasti aman.
cuma saya takut udah ngeliat bawah aja. Fobia ketinggian. Fobia itu pasti saya ya. Punya fobia ketinggian, tapi tadi Pak Adi bilang itu bisa menghilangkan fobia apabila ya, sering terbiasa olahraga panjat tebing. Ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Okay. Ambil sisi positif di malam ini dengan olahraga panjat tebing. Thank you.